Pasukan North Atlantic Treaty Organization atau NATO yang bertugas di Kabul, Afghanistan minggu kemarin berkumpul dalam jamuan makan malam Natal, nih, Pak. Iya, dan dalam acara ini para prajurit disuguhkan kalkun panggang dan dihibur dengan kehadiran Santa Claus. Pasukan internasional yang bertugas dalam misi NATO di Afghanistan minggu kemarin berkumpul di markas besar mereka di Kabul. Mereka dijamu menu makanan spesial di malam Natal, yaitu kalkun panggang. Perayaan Natal jadi momen yang cukup berat bagi mereka, karena prajurit berada jauh dari keluarga. My favorite Christmas memory back home. That was probably when we had Christmas in our house in Sweden, and we walk up to snow and two moose are standing out in the yard. It rarely snows in Denmark, even though we are far north. So the thing about having a white Christmas is quite extraordinary for us as well. Dengan sederhana dan senasib sepenanggungan, mereka rayakan Natal tahun ini di daerah rawan konflik, jauh dari kehangatan keluarga dan jauh dari tradisi Natal keluarga.